saya akan mempraktikkan cara membuat salam lepas seperti ini. Pertama-tama siapkan wadah, food color, dan tepung terigu. Siapkan food color sebanyak ini, kemudian masukkan tepung terigu setengah sendok teh. Setelah tercampur begini, sebotol minyak campur kira-kira 2 sendok teh, kemudian tambahkan air, aduk sampai merata. Tiga. Ya, kemudian setelah itu siapkan pan, panasin pan, kemudian masukkan salam lebah seperti ini. Biarkan sampai panas. Tidak. Kontrol api supaya dia tidak blon, colornya dampak. Biarkan seperti ini, kemudian setelah kering diangkat. Jeda. Nah, inilah hasil dari yang saya buat tadi. Terima kasih sudah bergabung sama bersama saya. Saya Chef Ilham. Terima kasih. Ih, kok ambil lagi.